Gagah tenan to pegunungan Langgeran iki. Gunung api purba sekaligus kawasan kars. Kars iku bentang permukaan bumi yang terbentuk dari proses pelarutan batuan, terutama batu gamping. Indonesia punya banyak kawasan seperti ini. Salah sijine ana ning kampung halamanku, Gunung Kidul. Sebelum ceritane tambah ngalor ngidul, kenalkan dulu. Namaku Lili Suharyanto, asli tulen putra daerah Gunung Kidul. Pekerjaan membawa orang jalan-jalan. Sebutan kerennya pemandu wisata. Sudah pernah? Belum pernah. Tamu yang datang sekarang ini teman-teman dari Jogja juga. Bantul tepate. Tapi, tidak selalu teman atau pengunjung dari Jogja dan sekitarnya saja. Aku ya sering mengantar orang-orang dari berbagai daerah lainnya, juga turis mancanegara. Mereka khusus datang untuk menikmati dan jajal sensasi menjelajah dan mendaki di sini. Siap untuk naik? Siap. Oke. Sudah terkenal. Sebab pemandangannya mantap, treknya yo sedap. Sing didaki iki bukan tanah, tapi batuan. Biasanya tekan puncak perjalanan sekitar 1,5 jam. Jadi, sing pancen seneng daki gunung yo bakal oleh pengalaman beda. Nah, sing ora sering mendaki, yo rasah khawatir. Pasti iso, asal ada niat dan semangat. Kuwi sebabe sejak dibuka sekitar tahun 2007, jumlah kunjungan ke kawasan iki meningkat pesat. Sekomung sekitar 400 orang per tahun, saiki rata-rata jumlah pengunjung 150 ribu orang setiap tahun. Yang mengelola dan mempromosikan kawasan tak lain kami-kami ini, kelompok Karang Taruna Desa. Di atas ya, jadi aman ya ini bosnya. Aman. Naik sebentar, rintangan menantang langsung mengadang. Iki salah si jine. Warga lokal menamakan Jalan Sumpitan. Sebab jalurnya sempit, harus antri untuk bisa lewat. Kalau sedang padat, ya sering macet. Kayak yang di jalan itu, diterapkan sistem buka-tutup jalan, dan lancar. Panas sumuk mendaki, masuk sumpitan sini badan langsung adem. Seger kayak di ruangan AC. Ini tadi bisa climbing. Ini ada salah satu aktivitas kami. Lanjut jalan menuju tantangan berikutnya. Nah, iki cocok buat yang seneng olahraga ekstrim. Kalau suka, boleh nyoba yang namanya rock climbing. Ini Mas Ferdiman, Mas Toyo. Ini mau nyoba, nanti Mas Ferdiman. Halo Mas, Badau. Rock climbing iki berarti panjat tebing. Modalnya keberanian dan tali temali. Tim kami sudah ahli, juga sudah mendapat pelatihan untuk mengawasi kegiatan seperti ini. Jadi dijamin aman, dijamin menyenangkan. Capek rock climbing, biasanya tamu tak ajak istirahat di pos 1. Untuk mengeringkan keringat,
mengumpulkan kembali tenaga sambil menikmati panorama kota budaya Yogyakarta. Pemandangan dari pos 1 ini tidak kalah indahnya loh dengan pemandangan di puncak sana. Tidak percaya? Silahkan langsung datang saja. Perjalanan ke sini sekitar 1 jam dari Jogja. Kebanggaan Desa Langgeran, keindahan alam yang ada di desa kami. Salah satunya ada di puncak Gunung Api Purba. Sesuai sebutannya, usia Gunung Purba ini sudah sangat tua, lebih dari 2 juta tahun. Dulu sekali, gunung ini berada di dasar lautan. Proses alam membuatnya terangkat dari dasar laut ke permukaan. Mengendap, terkikis, dan lainnya, jadilah pegunungan kars seperti sekarang. Kekhasan dan sejarahnya telah mendapatkan pengakuan dunia berupa penetapan sebagai kawasan geopark oleh UNESCO di tahun 2015. Geopark artinya kawasan terpadu dengan warisan geologi yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Manfaatnya apa saja? Di antaranya pemasok persediaan air tanah. Manfaatnya untuk masyarakat siapa saja, bukan hanya kami penghuni Gunung Kidul tentunya, tapi juga warga dunia. Jadi tidak heran, selain untuk berwisata, banyak juga yang datang ke sini untuk meneliti, yang sudah senior maupun para peneliti junior. Pendamping atau mentornya biasanya anggota Karang Tarunaku juga. Itu rasanya agak manis, sehingga itu menjadi tanaman. Sementara yang dipelajari, mulai dari vegetasi atau macam-macam tanaman yang tumbuh di ekosistem ini. Jenis batuan, sampai manfaat kawasan kars bagi kehidupan. Kalau perjalanan sudah melewati sumpitan kedua, tandanya puncak sudah semakin dekat. Luar biasa. Lah, toh, iki puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gak mesti pas matahari terbit atau matahari terbenam, kapan saja kita tiba sama indahnya. Capek pasti hilang, yang ada tinggal rasa senang. Aku sudah gak kehitung lagi berapa kali sampai ke atas ini. Tapi, gak pernah sekalipun aku bosan. Setiap kali kembali menikmati, pasti selalu ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Selain puncak-puncak dan tebing-tebing batu, proses geologi juga membentuk banyak sungai-sungai di bawah tanah dan gua di kawasan kars. Termasuk di sini. Sebagian besar vertikal.
Gua menyimpan keajaiban alam. Salah satunya, kita bisa menikmati cahaya yang banyak disebut dengan cahaya surga. Kaya ngopo? Kita turun yuk, 15 menit saja. Nah, iki sing terkenal kae. Cahaya surga, alias cahaya matahari sing menerobos masuk lewat ceruk-ceruk gua. Bagus toh? Paling pas untuk menikmati, terutama untuk foto-foto, ya pas di siang bolong. Atau sekitar jam 11 sampai jam 1 siang. Di waktu ini, sinar matahari sedang pol-pole. Tuorang maksimal, kaya disorot lampu. Mesti mantep nek di foto. Supaya semua bisa puas menikmati keajaiban alam ini, serta menjaga supaya batuan tidak rusak, pengelola membatasi pengunjung yang masuk. Paling banyak 25 orang tiap rombongan. Menyimpan fenomena alam, Pegunungan Kapur Gunung Kidul juga membekukan sejarah peradaban. Iki diantara bukti nih. Jejak kehidupan era megalitikum atau zaman batu, berupa situs Sokoliman. Di sini banyak sekali batu peninggalan manusia purba. Batu tersebar di lereng-lereng dan di dasar gua. Batu kubur, batu pemujaan, menhir, dan beberapa lainnya lalu dikumpulkan di area ini. Sebagai daya tarik, juga untuk menjadi pusat penelitian. Pengunjung boleh lihat langsung, tapi tidak boleh dipegang, apalagi sampai berubah susunannya. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini banyak ditemukan oleh petani yang sedang menggarap sawah. Juga orang-orang yang suka mengeksplorasi kawasan. Sudah menjadi kebiasaan, siapapun yang menemukan peninggalan purba akan langsung menyerahkan kepada petugas di desa. Kerjasama antara pemerintah dan warga memang sudah terbina. Kesadaran menjaga warisan budaya dan alam juga sudah lama ada. Karena kami di sini semua sudah menyadari bahwa kawasan ini juga adalah hidup kami. Kalau ingin melihat langsung pelestarian sebuah budaya, mari kita ke desa, sing jenenge Desa Pitu. Mayoritas penduduknya Muslim. Penghuni desa juga menjaga tradisi megalitik. Dinamakan Desa Pitu atau Desa Tuju, karena penghuninya memang hanya 7 kepala keluarga tok. Kalau melebihi 7 kepala keluarga, ada yang harus sukarela hengkang dari desa. Begitu aturannya. Tetua adat desa ini adalah Pak De saya sendiri, Pak De Agus namanya. Sedang sibuk kelihatannya dia, karena memang Pak De akan memimpin sebuah ritual, yaitu ritual syukur memasuki musim hujan. Kos
Pak Ijo, Pak Ijo. Ayo, Jay. Ya, gue harap gak ditutup ya, Lek. Sampai sini, kayak mau ngobrol-ngobrol, men tutup suara kepedok, saya arah berunah, nih. Iya. Nah, jeng ritual, saat ini apa mangke? Ayo, saat ini. Mereka pikirnya minani masa ini, terus. Iya. Kayak udan. Engkau lo lalainya udan, kayak sing dilakoni, urung ada anwes udan. Warga sini percaya, tempat ini dulunya merupakan sebuah telaga besar. Airnya jernih tidak pernah surut, menjadi mata air bagi kawasan Gunung Kidul. Berdoa memohon pada Sang Pencipta, ya pastinya boleh saja. Kapan saja, di mana saja, tapi jangan lupa tetap berusaha juga, ya toh. Makan bersama setelah berlangsungnya ritual budaya sudah menjadi tradisi di sini. Makan-makannya di Gunung Kidul. Makanannya pasti juga khas Gunung Kidul. Nah, bicara makanan asli Gunung Kidul, ketemunya ya tentu tiwul. Tiwul adalah sumber karbohidrat pengganti beras atau nasi. Bahannya singkong atau ketela pohon. Tiwul jadi makanan pokok karena umbi ini banyak terdapat di sini. Singkong memang bisa tumbuh di mana saja. Kayak lagu kae lho. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Rasa hadoh-hadoh ambil bahane, keluar rumah langsung bedol. Masak tiwul mudah, tapi harus sabar. Ketela yang sudah dikupas dan dijemur ditumbuk sampai halus. Kemudian diayak. Lalu ditanak. Tiwul sering diasosiasikan dengan makanan orang miskin. Tapi bagi kami, tiwul merupakan bagian dari identitas, wujud upaya kami berupaya hidup. Di zaman penjajahan, tiwul pernah loh jadi ransum utama para tentara, pernah juga jadi makanan satu-satunya para pekerja rodi di tanah Jawa. Zaman berkembang, tiwul tidak mau ketinggalan. Sudah hadir siap dicoba. Iki tiwul modern. Dikemas khusus jadi tahan lama. Cocok dan memang kemudian banyak dicari untuk jadi buah tangan dari Gunung Kidul.
pilihan oleh-oleh khas lain dari sini ada yang namanya topeng bobong. Topeng kayu asli Gunung Kidul. Topeng biasa menjadi pelengkap tarian dengan nama sama. Tari bobong sejak lama jadi hiburan rakyat. Pintar menarikan, warga lereng Gunung Langgeran juga pintar membuatnya. Nggak pakai sekolah, keahlian diperoleh turun-temurun. Juga nggak pakai alat macem-macem. Semua merupakan buah imajinasi dan hasil kreasi tangan. Kayu bahan topeng berasal dari pohon-pohon di sekitar, seperti albasia dan sengon laut. Bahan topeng memanfaatkan kayu limbah dan menggunakan kayu dari tanaman yang memang dibudidaya untuk sejumlah keperluan. Yang mengukir kebanyakan kaum pria. Nah, yang membatik sebagian besar adalah ibu-ibu warga desa. Harga topeng cenderamata bervariasi. 10.000 untuk gantungan kecil sampai jutaan rupiah. Dan ini baru sepenggal cerita dari Gunung Api Purba luar biasa, kampung halaman saya. Sederhana tapi kaya, keras tapi juga memesona. Indonesia bagus!